Nah, kita udah ada di Bruhe. Ini parkir yang gampang kalau ke Bruhe di sini nih. Hetsan Pavilion. Ini biaya parkir di Bruhe. Nah, dari sini tuh deket ke sentrumnya jalannya. Coklat-coklat. Wow, ini toko coklat. Ini rame banget nih, terkenal di sini. Suasana plenen itu. Oh, naik kuda. €35, €60. Ini rendang Padang asli nih. Ini ikan sama sambal pedas. Buntut sama kikil. Ayo kita di jambung ya sama Eni. Ini repot-repot banget ini. Di rumah Eni nih. Nah, tadi udah shopping, udah jalan-jalan, udah borong ya yuk. Botas 1000 kastil. Nah, sekarang aku akan menuju ke rumah temanku Eni. Nah, Eni ini adalah teman pertamaku yang ketemu ya, waktu aku pertama kali ke Belanda tuh. Aku kenalan MAN ini tahun 1997. Jadi udah 27 tahun yang lalu deh, kurang lebih. Tapi kita cuma kontak-kontakan lewat Facebook aja. Sekarang aku mumpung ada di kota ini, di Gen, aku mau mampir ke rumahnya. Nah, dia tinggal di desa Denze. Oh iya, itu tadi ada tulisannya Denze ya. Belgi ini besar-besar rumahnya ya. Gede-gede banget rumahnya ya. Sebagus, dan sebagus ih. Tuh rumahnya gede-gede kalau di Belgi. Tante ini. Nah, ini nih. Pakai baju rumah. Nih enggak apa-apa ya, lo. Nih udah 28 tahun enggak ketemu ya. Berapa tahun? Lama banget. Berapa tahun lupa ngitungnya deh lah, enggak tahu deh. 27 tahun nih. Aku mampir ke rumah Eni di Ken. Ini suaminya Tom yang baik. Nah, kita dimasak ini repot-repot banget sih ini. Ini apa nih? Ini gulai kikil. Gulai kikil orang oh ya orang Padang ya ini jadinya ya masakan orang Padang nih. Nah, ini repot-repot banget nih. Kita disediain makanan Padang nih banget nih tuh. Nih makanan sultan nih kalau di sini, di Eropa, di Belanda, di Belgia makanan kayak gini makanan sultan. Ini buntut nih tuh. Aduh, leker.
Makan kalau dia ngerti. Ya, enak banget ini. Ini beauty kok anti age ya? Iya, tuh. Rupanya ini itu tuh ada ininya loh nurut. Kolagen tipe 1 sama tipe 2. Apa bedanya? Bedanya tipe 2 itu untuk tulang-tulang. Eh, aku baca emang untuk gigi, ya. Halo, dah. Terima kasih, Dangkuel. Udah ada di Bruhe. Ini parkir yang gampang kalau ke Bruhe di sini nih. Hetsan Pavilion. Ini biaya parkir di Bruhe. Nah, dari sini tuh deket ke sentrumnya jalan. Jalan ini toko-toko nih teman-teman yang suka shopping. Nah, ini di sini kalau musim Natalan ya, di sini ada pasar Natal. Suasana di plane-nya udah rame banget nih. Tuh, udah mulai rame. Tinggi banget itu. Nah, kalau mau naik kuda. Nah, ini lapangan ini kalau menjelang Natal nih ramai banget sama pasar Natal.